Oke, ikan apa lagi? Ya, kita tarik ulur seperti pemancing profesional ya. Mancing mania. Wow. Yang suka hobi mancing, mana suaranya? Dan yang baru hadir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kembali lagi bersama saya Eno Carigan, Review Altigan. Kali ini kita akan bermain mancing, kail pancing. Bagaimana keseruan mancing pada video kali ini? Let's go, kita mainkan. Oke, kita diarahkan untuk coba ini ya. Watch, oke. Terus itu ada jarum ya, jarum itu kita mau arahkan kemana ya, jauh atau dekat. Kita coba yang jauh atau kita coba yang hijau. Yes. Oke. Strike. Oke, kita tarik ulur. Oke, tarik ulur. Ya. Oke, tarik ulur. Tarik ulur saja. Wow, strike. Wow, strike up. Oh, oh, oh. Wow. Oh, kita tenggak-tenggak. Ya, ya, kita tenggak-tenggakkan saja. Wait, wow. Wah, jadi kalau misalnya kita mau meletakkan jempolan tanki itu kita pilih tambah. Tapi kalau misalkan mau dapat koin banyak itu kita jual. Kalau misalkan mendapat bonus XP itu kita lepas kembali. Ya, ambil. Wow, kita dapat trepali mata besar ukurannya 47,48 cm ya. Mantap ini. Oke, kita tambah dulu saja. Kita tambah. Ikan telah didatangkan ke dalam tangki. Siap. Yuk, kita lanjut. Kita coba lagi. Wih. Oke, kita lempar saja. Asik. Oke. Oke. Iya. Oke. Tarik ulur. Wes, wes. Iya. Oh, oh. Rupanya besar. Wow, melompat-lompat men. Oh. Jangan sampai lo, jangan terus kita tarik. Wow. Wow, tarikannya mantap. Strike. Oke. Woi, hai. Oke. Okay. Oke, kita tarik ulur saja, tarik ulur. Ya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Ya, yes. Kita dapat tuna kecil. Wow, nggak apa-apa ya, kita dapat tuna kecil ya. Dengan ukuran 63,83 cm. Ini sudah tambah dulu saja. Wow. Kenapa harus animasinya seperti ini ya teman-teman ya, kacau ini kacau. Aduh. Selamat, saya akan memberikan kail dan koin gratis karena sudah mencapai tingkat atas. Jadi ya, jangan. Gak perlu kail atau koin gratis, Mbak. Ya, kamu aja sini. Oke, aduh, cacat cowok itu belang. Ambil hadiah. Oke, kita coba lagi. Kita coba sekali lagi. Yes, keren. Dapat ikan apa lagi ini? Yes. Come on, man. Kita tarik ulur seperti pemancing profesional saja. Yeah. Kita tarik. Jangan terlalu itu nanti putus ya. Strike lagi. Ya, jadi di anak panah itu kita harus stabil ya, so ya. Harus stabil. Kalau misalnya muncul tanda panah itu kita harus stabil. Oke, jangan terlalu high. Kita ulur lagi, kita tarik. Puternya rupanya besar ini, Bung. Oke, kita tarik ulur, kita tarik. Ya. Ayo, come on. Yes. Mendapatkan bonnet mau.
Wow, ikan apa ini? Saya baru pertama kali melihat jenis-jenis ikan yang seperti ini di sini, teman-teman. Ukurannya 35,64 cm. Kita tambah saja dalam tangki. Kita coba klik-klik yang lain dulu ya, teman-teman. Iya. Ini ada apa? Paket pertama. Oh, ini beli level. Oh, ini apa? Toko. Wow, ternyata di sini ada toko penjual peralatan memancing ya. Dari kail, yo. Satu kail, seikat 5 kail, seikat 10 kail dan seterusnya, itu harganya ada di sebelah kanan. Terus ini ada joran ya, tangkai pemula klasik. Oh, nanti kita bisa mendapatkan joran yang bagus mungkin ya. Oh, mahal-mahal sekali. Oke, kita menggunakan yang biasa dulu bawaannya. Nanti ketika kita udah dapat uang banyak, kita akan coba untuk membeli item-item dari alat pemancing ini ya. Umpan pemula nomor 1. Oh, umpannya ada banyak macam ya. Jadi kalau semakin itu mungkin dapatnya semakin gede ya. Oke. Terus ada makanan, 10 buah makanan. Oh, jika Anda beli salah satu ini sudah banget, bisa dapat bonus X yang dibayarkan. Terus ada koin, terus ada reel ya, gulungan ya. Kita gulungan biasa. Jadi kita akan membeli ya item-item dari ini ya, alat-alat pemancing ini ya. Terus kita coba klik bawahnya, ini ada pencapaian. Terus ini ada, oh, kemampuan yang bagus melipat gandakan jika kamu membeli kolam ikan. Oh, jadi kita nantinya akan membeli kolam ikan ya, kokos itu ya, akuarium biasa lah ya. Terus jumlah ikan tertangkap 3, kamu bisa mendapatkan hadiah bila menyelesaikan misi. Oh, jadi maksimal itu kita bisa memasukkan ikan 3 ke dalam, tuh bisa di upgrade ya teman-teman ya. Oh, ini, wow. Jadi di Laut Borneo ini saya sudah mengoleksi trafeli mata besar, tuna kecil, sama bonemut. Itu masih banyak ikan-ikan yang lain ya, yang lebih ganas, yang lebih besar teman-teman. Bagus banget ini permainannya ya, mapnya. Wow, di sini kita bisa menentukan di mana kita akan memancing ya. Kalau level 1 itu masih di level 1, itu ada rekomendasinya di Laut Borneo. Ketika kita nanti di level 5 itu kita bisa di Laut Maur, di Mauritius ya, Sungai Mauritius, terus bisa terus naik lagi ke Laut Mediterania, Malaka dan sebagainya ya. Wow, sampai Laut Arab, Selat Florida dan Pulau Bidadari. Wow, mantap ini rupanya ya. Oke. Okay. Sempurna. Jadi harus di hijau ya, teman-teman ya. Ketika tandanya itu harus di hijau. Melemparnya. Oh, strike. 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 Oh, jadi buat ngikat kailnya itu ya, anak-anak yang di tengah itu kita harus benar-benar, oh, strike, strike. Oke, okay, yes. Wow. Wow, saya pintar sekali memancing, Bu. Iya, kita naik ulur, sepertinya besar, besar. Wow, ikan monster, strike. Oke, joran, oh yes. Jadi tersendak-sendak gitu ya. Maksudnya nyantel loh, maksud lo. Maksudnya bisa biasa nyantel. Itu ketika ada anak panah itu, oh yes. Wow, traveling mata besar rekor baru main 59,67 cm. Mantap. Kita tambah dulu ya. Ya, yes, sempurna. Pelemparan joran yang sangat bagus. Wow, kita lanjut mendapatkan ikan apalagi. Oh, strike. Nyantel. Ya, nyantel. Wow, sebenarnya ikan ini sulit kali ditaklukkan ya. Kita coba di gerak-gerak kayak gini coba, apa bisa? Ya, ya,
Ya. Iya. Aduh, kacau. Saya salah lempar ya, harusnya itu loh, tanda itu loh harus ke. Oke. Ya. Oh. Ikannya bagus ini, Bung. Ikan baru lagi. Wah, ayam lagi. Ya Allah. Ya, tarik. Kalau kita lagi, Bung. Warnanya bagus banget. Ya, kerja. Kalau kita makan ikan ini. Bisa bilang, ya. Ya, tarik. Nanti. Ikan bagus. Khusus mantap, wow, ikannya besar dan bagus ya seperti pelangi, tersentuh, 61,72 cm Bung, ini adalah rekor baru dan rekor spesial ini, wow, ikan pelangi mantap ya. Kita jual saja. Wah, mendapatkan 139 poin. Oh, oke. Kita akan membeli membeli di toko dulu. Kita udah dapat poin 2200. Kita coba akan membeli mata ail dulu coba. Oh, yang 10 ikat di sini. Oh, kita coba. Wow. Yo, kita membeli mata kail 10 ikat. Seikat 10 kail. Gila. Wow, ini akuarium kita ya. Akuarium kita harus beri makan ini ikan-ikannya. Cut. Yes, keren. Enggak sempurna, enggak masalah ya. Kita mendapatkan tadi, wow, mantap sekali. Wes, kita tarik. Ikan apa lagi? Coba terbang dong. Ya, bos. Rupanya ikan besar, bos. Ini ikan besar, bos. Harus hati-hati, bos. Wes, tarik, mej. Wes. Ya, nyantel. What? Nyantel. What? Nyantel. Ya. Ya. Ya, sebentar lagi kena. Yes. Sebentar lagi kena. Ikan apa lagi? Yes. Taiwan Thai. Kita dapat Taiwan Thai. Rekor baru dan ikan baru. Ya, walaupun kecil ya, kita mendapatkan ikan Taiwan Thai. Taiwan Thai. Ayo, kita rilis saja. Ya, mendapatkan XP. Oh, kayaknya kita udah bisa pindah map nih rupanya ya. Oh, masih 65% level 4. Kita akan hajar lagi. Set. Wow. Ayo, Bung. Wow. Ikan apa lagi yang kita dapat, Bung? Ya, ikan apa lagi yang kita dapat, Bung? Wow. Sepertinya ikan yang seperti tadi lagi yang pertama itu ya. Golden mode ya. Aduh. Dapat strike. Ya. Ya, nyantel. Ya. Wah, terlalu high, jangan sampai putus. Ya. Kita tarik, kita ulur, kita tarik. Ya, nyantel strike. Double strike. Wah, bonem mood ini sudah kelihatan pasti bonem mood. Wow, saya semakin mengerti nama-nama ikan ya. Kelihatan udah sambarannya seperti itu, berarti bonem mood. Kita rilis saja. Oh, kita sudah level 5. Kita bisa untuk ke map selanjutnya. Wow, di map Mauritius. Kita langsung coba map terbaru ini. Ada ikan apa saja, Bung? Yes, keren, hampir saja sempurna ya, Bung. Sat. Oke, dapat ikan apa lagi, Bung? Wow. Ya, jangan sampai lepas. Ikan apa itu?
Sepertinya ikan apa itu? Betik kan? Huh? Oh, colok! Ikan apa itu? Fish warna orange ada apa namanya ya? Seperti huh? Kartun. Yes! Nyantel. Ayo kita tangkap, kita angkat ke daratan, Bom. Dan kapal. Yes! 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 Ikan baru terselar. Maka rekor baru mendapatkan jenis ikan baru, ikan badut ocellaris. Ya walaupun kecil, seenggaknya indah ya. Kita tambahkan ke tangki ya. Ya, kita sempurna. Huh? Di laut Mauritius ini mendapatkan ikan badut tadi baru saya. Sekarang mau mendapatkan ikan apa lagi? Ayo terbang, biar saya lihat. Iya, bagus sekali. Ikan bagus lagi nih, Bung. Wah, warnanya hitam putih. Seperti ikan badut tadi, oranye putih. Tapi warnanya ini hitam putih. Ya, strike, nyantel. Ya, wow, lepas. Benangmu terputus. Jika ikan menjauh dari senar pancingmu, senar akan terputus. Jika itu terlalu keras, naikkan peralatanmu dari toko menu. Ikan biru gelang putihnya lepas. Oke, kita akan membeli itu senarnya dulu ya. Pemula klasik. Tadi yang putus senar pancing kita beli. Oke. Ya, kita beli. Oh, di ek. Oke, kita coba mainkan di laut Mauritius ini. Yes. Lah, saya lupa, coy. Ayo, oke. Hop. Oke. Tarik. Oke. Ikan apa? Oh, ikan yang tadi, Bung. Ikan yang tadi, ya. Strike, nyantel. Aduh. Jangan sampai jauh, Bung. Ya, bro. Oke, mantap. Wow, ya, aw, jangan sampai lepas. Jadi kalau di panah itu ya, kita harus sigap untuk di stuck di situ. Ya, jangan jauh. Yes, akhirnya mendapatkan ikan biru jelang putih, walaupun kecil ya. Ya, itu tadi adalah review mancing kita kali ini. Kita sudah banyak mendapatkan ikan-ikan yang bagus-bagus, yang besar-besar. Jangan lupa untuk yang baru hadir, like, comment, and subscribe. Di kemudian hari saya akan melanjutkan untuk menjelajah kail pancing ini. Biar teman-teman semuanya tahu ikan-ikan apa saja yang bisa saya dapatkan, bisa saya taklukkan. Dan laut mana saja yang bisa saya taklukkan, dan ikan siapa saja yang bisa saya taklukkan. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tetap stay tune, pantau terus. Untuk informasi saja, Enocari Games tahun ini, tahun 2022, insya Allah akan mengupload video 2 hari sekali. Dan upload video short atau pendek itu setiap hari. Dan setiap harinya mengupload minimal 3 video. Tetap stay tune, tetap pantau, tetap dukung terus channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam gamer dari Enocari Games, review all the games.